Sementara itu, harga daging ayam dan daging sapi di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan signifikan seperti yang terjadi di Pasar Muka Cianjur. Harga daging ayam dari kisaran Rp30 hingga Rp32.000 per kilogramnya kini menembus angka Rp42.000 per kilogramnya. Sedangkan harga daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogramnya dan diprediksi kenaikan harga daging tersebut akan terus merangkak hingga Idul Fitri nanti. Kenaikan harga daging ayam dan juga daging sapi sudah terjadi sejak sepekan terakhir menjelang bulan suci Ramadan. Kondisi naiknya harga daging ayam dan sapi sangat dikeluhkan oleh pedagang dan juga konsumen, mengingat daya beli masyarakat akan kebutuhan daging mulai berkurang, terlebih saat ini harga beras juga masih melambung tinggi, membuat masyarakat semakin menjerit. Diharapkan tingginya harga daging ayam ini segera ada titik temunya agar secepatnya bisa turun. Kenaikan Pak sekarang Pak, harga jadi 42 per kilo, sama 40. Dari harga berapa? Dari harga 32-30. Itu penyebabnya apa kan? Biasa dari pakan, daya pakan. Sejak kapan ini jelang Ramadan ini daging ayam naik? Seminggu 10 harian lah kesini, udah semingguan 10 harian. Ayam jadi salah satu kebutuhan pokok di dapur. Naikan harga memang udah beberapa tempo. Beberapa minggu ke belakang memang harga kebutuhan pokok di dapur naik termasuk ayam. Ya ini merupakan hal yang memang harus bisa diantisipasi juga oleh masyarakat dan harus bisa ada titik temu dari pemerintah agar bisa menurunkan harga bahan pokok terutama menghadapi bulan suci Ramadan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.